Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alvarimegap. Oke nih teman-teman, jadi kesempatan kali ini saya pengen tunjukin tutorial bagaimana caranya agar orang-orang itu nggak bisa menambahkan kita ke grup yang sembarangan di Telegram teman-teman ya. Nah jadi kalau kalian yang risih dengan hal tersebut, kalian bisa ikut aja tutorial kali ini biar tidak ada yang bisa mengganggu kita lagi di Telegram. Oke. Oke, kita langsung aja masuk ke topik pembahasan biar nggak berlama-lama lagi dan videonya biar nggak panjang-panjang. Oke, tinggal kita buka aja aplikasi Telegramnya. Nah, kalau kalian sudah masuk tampilan awal atau tampilan utama dari Telegram, kalian bisa pilih aja di bagian sini, di bagian pojok kiri atas teman-teman ya. Nah, kalian klik aja, kemudian kalau kalian sudah masuk ke tampilan seperti ini, kalian pilih aja yang pengaturan teman-teman ya. Nah, kalian klik, kemudian kalau kalian sudah masuk ke pengaturan, kalian tinggal pilih aja di sini ada privasi dan keamanan. Kalian klik aja, kemudian kalau kalian sudah masuk ke sini, langsung aja pilih yang grup, teman-teman ya. Nah, di sini posisinya itu grupnya itu masih aktif ya. Nah, kalau kalian yang risih dengan orang-orang yang menambahkan kalian ke grup-grup aneh atau grup-grup yang sembarangan, nah kalian bisa menfilternya dengan cara mengklik yang kontak saya. Nah, kemudian tinggal kalian pilih aja di sini selalu izinkan atau jangan izinkannya, bisa kalian pilih antara salah satu itu. Misalnya ada salah satu orang atau dua orang teman kita yang sering menambahkan kita ke grup aneh-aneh atau sembarangan teman-teman ya. Nah, tinggal kita pilih aja yang jangan izinkan, kemudian tinggal kita pilih aja orang tersebut yang sering rese itu ya. Misalnya orang tersebut itu Avi sama Ain ya. Kalau sudah seperti ini, langsung aja kalian klik centang teman-teman ya. Nah, kalau emang kalian pengen menyimpan hasil perubahan kalian atau hasil editan kalian ini, langsung aja kalian klik centang. Nah, nanti bakalan otomatis orang-orang tersebut itu nggak bisa menginvite kita lagi ya, menginvite kita ke grup-grup aneh-aneh tadi teman-teman ya. Nah, jadi begitulah caranya. Caranya itu cukup simple, bisa kalian ikutin aja step by step-nya. Kalau kalian yang masih bingung, kalian boleh komen di kolom komentar. Oke. Oke, teman-teman, itu aja sih untuk tutorial kali ini. Semoga tutorial kali ini bermanfaat dan seperti biasa nih, teman-teman ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye, see you on next video.